Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Dalam Jawi Antik. Kali ini kita akan tunjukkan rumah limasan yang bahannya bukan kayu jati ya, tapi kayu lawas, dan ukurannya itu 7,5 x 7,5 ya. Kita perlihatkan detailnya seperti apa. Jadi ini namanya rumah limasan. Soko utamanya itu 13 cm, tingginya 280. Jadi limasan itu ada 8 tiang utama. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian yang pinggir itu sokonya 11 cm ya ini ya. Dan ukuran bangunannya seperti tadi, 7,5 x 7,5. Atau 760 ya. Dan ini usuknya usuk kayu Kalimantan, dan speknya juga bukan jati. Kalau tiangnya yang ini kan kayu apa jenisnya ya, kayu akasia, ada kayu nangka, ada kayu terembesi. Kemudian usuknya itu kayu Kalimantan, terus rengnya kayu akasia. Jadi ini speknya bukan spek jati, tapi kayunya kayu lawas. Kalau untuk awetnya itu hampir sama ya, antara jati dan bukan jati. Cuma bedanya kalau yang jati itu kan muncul serat-seratnya, kalau yang bukan jati itu seratnya tidak ada. Tapi kalau awetnya itu hampir sama. Kalau sama persis ya tidak bisa ya, karena harganya juga berbeda. Tapi hampir sama lah. Makanya nanti tergantung selera Anda, mau bikin rumah yang bahannya full kayu jati atau yang bukan jati tapi lawas. Ini penambahan bagian atap ya, bagian atas itu pakai uwong galvalum. Atau nanti misalkan mau dibangun di tempat Anda terus diganti pakai yang apa, uwong dari gerabah itu juga bisa. Dan ini belum dikasih resplang ya, tapi nanti pas pembangunan di tempat Anda kita buatkan resplang keliling rumah ya. Resplangnya bisa menggunakan resplang yang ukir, bisa juga yang menggunakan resplang klasik. Ada dua pilihan. Dan ini rumah ini harganya juga sangat murah, sangat terjangkau ya nih ya. Ini harganya 70 juta saja, itu sudah termasuk pengiriman dan pembangunan di wilayah Jogja dan sekitarnya. Kalau di luar Jogja ya mungkin nanti ada tambahan biaya transportasi ya. Ini mungkin cocoknya untuk apa, rumah makan ya, atau mungkin untuk apa ya, pendopo atau teras. Ini sangat pas, sangat cocok. Ini kita lihat dari depan seperti ini. Dan ini rumah limasan ini bisa dibuat sekat-sekat kamar, bisa juga terbuka seperti ini, difungsikan sebagai pendopo. Nanti kalau dibuat terbuka atau sebagai pendopo itu nanti tinggal kita buatkan pagar keliling ya. Tapi ya tentu ada tambahan biaya untuk pembuatan pagarnya, karena harga tadi itu tidak termasuk pagar ya. Atau mungkin dibiarkan seperti ini juga bagus ya. Nanti tinggal lantai bawah itu kan dikasih keramik yang warna putih atau mungkin yang warna coklat seperti kayu, itu kan sudah keren. Oke, cukup sekian dari saya. Nanti kita buat video lagi tentang rumah joglo maupun rumah limasan. Sekian dan terima kasih.